Saat ini saya berada di Desa Lewo Ingu, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur, Pulau Flores. Nah, di desa ini ada sebuah taman doa Kristus tersalib Lewo Hari. Letaknya berada persis di ruas jalan Trans Larantuka Maumere. Di sini kita bisa mampir untuk berdoa, dan suasana di sini cukup khusyuk dan sedikit ada suasana-suasana seperti di Bukit Golgota, karena memang ada ada onggokan batu besar yang berada persis di belakang salib Yesus yang tersalib. Lokasi Taman Doa ini berjarak kurang lebih 200 meter dari Desa Lewo Ingu yang arahnya menuju ke Kota Larantuka, namun jaraknya cukup jauh dengan Kota Larantuka, sekitar 30-an kilometer. Dan biasanya tempat ini jadi tempat persinggahan bagi para pengendara. Selain warga, para pengendara juga sering mampir untuk beristirahat lalu berdoa. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Taman Doa Kristus Tersalib Lewo Hari di Desa Lewo Ingu, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Selamat sore, selamat berjumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!